Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So sekarang kat Pantai Putri Melaka. So lately kan ada isu pasal obo-obo. Banyak orang kena sengatan obo-obo terdampar kat tepi laut lah apa semua kan. So sekarang ni dekat, dah memang kat Pantai Putri ni, dekat kawasan Riadah, dekat apa, pentas budaya Pantai Putri. Tadi dah round dekat area depan, area belakang. Tengok memang tak ada pun terdampar, dan ada jumpa dengan dia punya ketua nelayan kat sini. Apparently dia kata ada nak jumpa tepi pantai tu, memang tak ada lah. Cuma on and off yang itu, yang last time masa yang I think 2 minggu lepas kot, yang kecoh sikit tu. Dia kata adalah dia orang jumpa masa tengah apa tu, menjala apa benda tu yang udang. Tu je lah. Tak apalah, nanti kita tengok. Just show footage kat mana tepi-tepi ni. Kita tengoklah. Okay, alright. So, Pantai Putri ni dah ditambak dah. Rasa dah tambak beberapa kali dah. Okay. So, kalau tengok kat sini, tak ada pun. Jumpa. Okay. This is the pantai yang dekat depan pentas budaya. Okay. Tak ada. Tengok. Nah, dia jumpa belangkas lah. Okay. Okay. Menurut pada ketua nelayan semalam tu, tadi dia kata semalam ombak kuat. So kata tu yang banyak sampah-sampah kena dekat tepi laut ni lah, terdampar ni. Tapi so far dah lalu jauh daripada tadi. Tak nampak pun obo-obo kan. Cuba cari juga kat tepi-tepi ni, kot-kot ada ke. Saya tak jumpa. Okay. So cuma kena aware lah. Okay. Pantai Putri ni sebenarnya kawasan boleh beriadah tapi tak boleh mandi. Okay. So I tunjuk spot sini je lah. So ada pergi spot sana tadi, semua pun sama je, tak ada obo-obo juga. Alright. So kalau korang nak datang beriadah dekat Melaka, boleh beriadah. Okay. Cuma jaga-jagalah, hati-hatilah. Berenang tak boleh. Tak, memang tak dibenarkan untuk berenang dekat sini. Tapi kalau setakat beriadah kat sini, okay lah. Okay, alright. So thanks for watching my channel. Click like, subscribe, dan juga jangan lupa tekan notification bell. Alright. Okay, see you on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.